Mazmur 88 ayat 1 sampai dengan 19. Doa pada waktu sakit payah. Nyanyian. Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Sela. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepada-Mu, ya Tuhan, sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepada-Mu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepada-Mu? Syelah. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripada-Mu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan.